Tepat di ruang VIP Rumah Dinas Bupati Tebo, Kamis malam digelar acara pisah sambut Kapolres Tebo bersama Bupati Tebo. Turut hadir unsur Forkopimda Tebo, Kepala UPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, Camat Sekabupaten Tebo, Ketua MUI, Ketua Lembaga Adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, Forum Wartawan Harian Tebo, dan tamu undangan lainnya. Dalam acara pisah sambut tersebut, Bupati Tebo Sukandar mengucapkan selamat bertugas sebagai Wadir Lantas Polda Kalimantan Utara kepada AKBP Budi Rahmat. Terima kasih atas dedikasinya dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Tebo selama menjabat sebagai Kapolres. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten, Sukandar mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Tebo yang baru, AKBP Zainal Ar-Rahmah. Semoga dapat bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Tebo dalam berbagai permasalahan di wilayah hukum Kabupaten Tebo. Bapak KPP Zainal Ar-Rahman SDK yang menjabat sebagai Kapolres yang baru, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tebo mewakili masyarakat Kabupaten Tebo mengucapkan selamat datang di Kabupaten Tebo, bumi serentak galah serbu dayung. Saya yakin Pak Kapolres akan betah di Kabupaten Tebo. Kalau bosan di Tebo, Bapak bisa ke Ibu Bujang Nyari Sate gitu. Atau mungkin mau ke dusun nyari tubu, nyari durian, di Tebo lah tempatnya, insya Allah. Jadi durian Tebo, duku Tebo itu diklaim sebagai... Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.